Selamat pagi Bapak, terima kasih. Perkenalkan nama saya Bernardus Pulau Boten dengan NIM 18030300034. Di mana di sini saya akan jelaskan sedikit tentang berkaitan dengan UAS Sosiologi Politik, yaitu dengan tema mengajak elit kekuasaan untuk bertindak cepat, cekat, dan menjunjung tinggi asas keadilan dalam menanggapi dan mengatasi bencana. Hindari juga politisi bencana, jauhi korupsi dan bantuan bencana. Kita akan masuk ke video selanjutnya. Ini berkaitan dengan apa tuh? Bencana, baru-baru. Badai, Sarawak apa tuh? Jadi ini kan bupati, wali kota. So, apa tuh? Dorang tahu. Apa sih ini baca gak? Ada dampak-dampaknya juga terlalu banyak. Bantuan juga banyak juga di situ toh. Banyak bencana yang kita alami yang di sini Kupang nih. Yang mungkin kita punya kesalahan-kesalahan kecil yang apa tuh mungkin. Kesalahan apa bukan? Salah. Alam kita, ini. Iya toh alam toh. Maksudnya kita manusia nih kan hidup di atas kesalahan toh. Tidak ada kesalahan. Kesalahan apa tidak ada? Alam mau deh. Nindo datang badai itu badai kan. Jadi ini pemerintah kota Kupang cepat ini dalam menangan ini. Ini banyak bantuan so beri semua itu. Ini ada endor makan itu dana-dana sosial apa itu tuh. Dana bahaya. Dana kalau dong bantuan untuk dana bencana dong ini. Banyak dana kalau sudah turun ke tangan kedua atau tangan pertama tuh sama saja. Dana yang turun itu tuh harus apa deh? Makanya kadang dorang makan sedikit banyak. Makan sedikit tuh itu sudah duit makan duit pemerintah undur berapa miliar tuh dana 5M tuh pukimnya pemerintah kota Kupang saja dia mengatakan bahwa dia mengalokasikan dana sebesar 5 miliar sebagai dana tanggap darurat. Ini itu orang tidak apa-apa nih pukin aja. Tidak baru korban kan di banyak entitela. Bantuan mie telur nih bukan mie telur saja banyak bantuan untuk sembako lah sembako tuh beras apa segala macam intinya beras oh 2 kilo nih atau baru nggak pukin jangan maki sih bahaya tuh begini baru banyak khusus NTT bukan di kota Kupang sa NTT ini kan banyak toh mau di itu ke sana timur itu ke sana tapi ada yang mereka tidak dapat kan? Juga itu bantuan itu tuh tahu mereka makan uang itu tuh. Sampai itu hari cakki sampai pemerintah pusat turun tuh ini Jokowi presiden kita yang sekarang Joko Widodo dia turun juga ya baju ya tuh. Baik orang menyambut dia turun. Iya Bapak Jokowi. Tapi kalau di kita punya apa kan orang besar kalau turun tuh kan harus apa toh? Maunya harus sambut dengan kita punya. Maunya apa ya ada tradisi itu kan. Sekarang itu hari badai kan tidak ada begitu toh. Ini kita di omong saya lagi keluar stima begitu toh. Enggus masuk wifi itu kan. Pagi datang baik kan? Wifi jong. Badai yang pukul bahaya sekali tadi tadi. Syukur tuh. Dengan apa tadi? Nama-nama apa tadi? Apa? Apa lagi tadi? Korupsi tuh tadi tuh. Tidak ada. Jauh hindari korupsi tuh. Jangan pemerintah doang makan. Makan uang sembarang. Makan uang yang beri bantuan tuh. Jelas. Oh korupsi itu korupsi dalam hal itu tuh yang bantuan bencana. Iya tuh bantuan bencana. Oh itu pemerintah dong kan otak besar tuh. Mereka juga membutuhkan ya. Iya tuh. Tapi mereka juga harus mementingkan kita. Bencana juga kita semua kan semua yang alam itu jadi dorong. Tangan dorong turun kirim penawar dorong punya. Tadi nggak turun habis. Setengah pagi, setengah dua kah? Setengah dua? Setengah bagian kah?
Jadi ya begitulah kalau dampak-dampak apa bencana kita punya. Tapi NTT. Di NTT sini jarang ya orang korupsi atau banyak? Nah, banyak. Ini malah lebih banyak. Nomor satu korupsi NTT ini di kota mana ya? Kota Kupang. Kita kota iya, Kupang. Terada deh kira-kira. Flores Timur yang apa paling banyak itu hari yang apa? Kalau kan? Di kabupaten kabupaten mereka tuh belum makan doi banyak korupsi. Kalau di Flores Timur sana benar makan jarang. Flores Timur apa ada banyak dari itu hari apa? Makan doi Flores Timur kan. Bilang siapa nih YouTuber siapa nih? Bilang dia ada bantuan berapa ya kok? Apa? Itu siapa sih? Turun. Palingan kasih berapa juta sana. Mana Ata Lintar bantu anak abang? Bang, belum mati kan nanti. Oh, Nara. Mana? Ata Lintar ya, pukin mai. Palingan sama aja turun dong kasih apa? Kasih pemberi masyarakat yang terkena dampak itu palingan sedikit saja. Sedikit saat, setengah dari itu. Sembako. Sembako jamah. Palingan dong kirim uang tuh, kirim uang di itu satu 5M tuh. Palingan dong dong beli itu yang dong beli apa saya sembako itu saya. Ya tuh. Berapa kan sembako dong? Sembako. Palingan berapa juta kan kalau bunyi M ini tuh itu tuh lumayan juga kalau untuk kalau beli untuk barang di barang kan. Sembako ya. Kelompok-kelompok elit. Kelompok-kelompok elit. Apa lagi itu? Kelompok-kelompok elit ini macam bagaimana? Apa nih yang kelompok-kelompok yang makan uang tuh? Tidak. Kelompok elit. Kelompok elit. Itu namanya apa nih kan? Orang-orang apa nih kan berkuasa nih kan orang Cina dong tuh korban mungkin korban di NTT korban bencana waktu ya. Waktu itu juga bahaya terlalu banyak sekitar 100 lebih tambah seluruh NTT bisa 100 lebih hilang hilang juga banyak hilang juga sampai sekarang belum ditemukan. Jadi ya begitulah. Tidak bisa alam bimau tuh jadi tuh membuat apa nih? Itu sudah. Baru rumah sakit. Tambah jangan datang COVID lagi, COVID juga belum habis. Tapi sekarang bencana. Apa isu-isu COVID so terada dari so ilang ya, ada COVID baru. Tapi COVID baru apa? COVID baru? Ada COVID yang baru masuk di apa tuh? Bilang apa tuh? Itu copy video. Jangan sampai copy ya. COVID tuh di India sekarang ada viral tuh. Enggak, baru beli ya? Itu satu hari tuh dia bisa berapa jiwa tuh? Berapa ribu jiwa tuh? Mati. Mati. Dia lari sampai Indonesia. Ada yang lari sampai Indonesia. Apa? Penduduk India. Penduduk India. Takutnya dong yang lari datang nih dong lari dong suka nah habis dong lari ya dong Indonesia tuh kan. Indonesia buka terus. Indonesia pintar ya dia. COVID baru lagi nih pokoknya. Indonesia terima saja. Aneh juga ya. Orang punya apa nih apa kayak pendeta begitu kasih berkat baru mandi di sungai apa Ganga tuh mandi banyak orang sekali tuh ada yang kena corona tuh masuk di situ kena semua apa itu pantai dan layar berapa menit? 10, tau seberapa? 9 sedikit
Oh, jangan mati-mati, wey. Jangan mati, gimana? Buat apa itu? Apa ini? Kamu harus jadi tugas nih. Ngomong tentang apa? Bencana. Di Kota Kupang tuh.